Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau mereview mengenai senter LED dengan ukuran mini, tapi hasilnya sangat-sangat terang ya. Jadi senter ukuran mini ini harganya Rp50.000, dan apa yang kalian akan dapatkan di dalamnya? Di dalamnya ini ada kabel data dan juga senter. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana mengenai cara menchargernya ya. Jadi untuk cara menchargernya, kalian bisa colokkan kabel data ini di kepala charger handphone yang beredar pada umumnya. Jadi bisa dicolok di charger handphone mana aja biasanya. Nah, terus untuk baterainya ini adalah baterai tanam ya. Jadi sudah ada di dalam dan tidak bisa dibuka lagi ya, tidak bisa diputar-putar atau dibuka. Untuk pengoperasiannya sendiri, di belakang ini ada tombol warna biru. Ini cukup dipencet saja maka lampu akan menyala ya. Dan untuk zoom in outnya itu ini tinggal di gini ya, dorong aja untuk zoom in outnya. Oke, kita tes aja langsung ya. Ini kita nyalakan dulu. Cara menyalakannya gini. Oke. Ini ya, cukup lumayan terang. Untuk zoomnya tadi ini seperti yang saya bilang. Oke, kita coba sana. Oke. Zoom in out-nya. Ini menurut saya cukup terang ya. Di sini karena area rumah, di luar rumah saya ini nyala lampunya mungkin, jadi kelihatan cahayanya itu kalah sama cahaya lampu yang ada di luar rumah ini. Tapi insya Allah kalau di kegelapan ini terang banget sudah ya. Nah, terus untuk menyalakan yang ini, kalian cukup pencet lagi yang ini ya, tombol yang di belakang tadi. Oh ya, maaf, ini saya lupa ada mode kedip-kedip juga. Wah, seru ini. Nah, ini dia. Ini seperti lampu lentera ya. Menurut saya terang ini. Coba saya akan ngetes ya, matikan lampu ruangan yang ada di sini. Bagaimana hasilnya di kegelapan? Oke, matikan dulu. Oke, matikan dulu lampunya. Oke, udah, ini diuji di kegelapan ya. Dan ini hanya nyala lampu handphone saya aja. Oke, saya akan uji di tengah kegelapan. Nah, itu. Jadi menurut saya cukup terang untuk ukuran senter mini seperti ini. Ini sudah sangat cukup terang banget ya. Oke, jadi segitu aja
Review dari saya mengenai Central Mini ini, dan menurut saya recommended banget ya buat menemani di rumah ya, kalau sewaktu-waktu di rumah ada mati lampu atau keadaan darurat yang memerlukan penerangan, kalian bisa mencoba mengkoleksi ini. Harganya cuma 50.000 aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.